Illuminati, Freemason dan New World Order sering dikaitkan dengan kemunculan Dajjal. Dikatakan bahawa gerakan dan fahaman ini adalah satu gerakan dan fahaman yang sengaja diciptakan oleh orang-orang Yahudi bagi menyambut kedatangan Dajjal. Seperti yang diketahui, bangsa Yahudi cukup terkenal dengan sikap mementingkan diri sendiri. Zalim, suka mengambil kesempatan, suka menindas, suka mengambil hak dan harta orang lain serta sentiasa merasakan bahawa merekalah bangsa yang terbaik di atas muka bumi ini. Lantaran itu, tidak hairanlah sekiranya sejarah menukilkan kejahatan mereka yang telah membunuh nabi-nabi di kalangan mereka sendiri kerana menolak kebenaran yang telah disampaikan ke atas mereka. Kumpulan ini diakui telah melakukan perancangan sulit sejak puluhan tahun yang lalu, sekaligus menjadi punca kepada segala isu yang berlaku di dunia pada hari ini. Mereka dikatakan telah bergerak di atas platform pertubuhan sulit yang diberi nama sebagai Freemason dan Illuminati. Selain dianggap sebagai sebuah kumpulan jahat yang merosakkan dunia ini, kumpulan ini juga telah dikaitkan dan dituduh sebagai penyembah agama syaitan dan sentiasa menantikan kemunculan Dajjal yang merupakan ketua serta pelindung bagi mereka. Misi mereka adalah untuk membina tata dunia baru atau di dalam bahasa Inggerisnya, The New World Order. Bagi mencapai matlamat ini, mereka dikatakan telah menguasai kerajaan, sistem kewangan dan juga media-media dunia bagi memanipulasikan niat jahat mereka, selain cenderung memaksa seluruh dunia mengikuti telunjuk mereka. Namun sejauh manakah kebenaran perkara ini? Apakah ia hanya sekadar konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan atau retorik semata-mata? Freemason adalah satu gerakan yang berlaku pada abad ke-18. Ya. Waktu itu sebenarnya apa yang berlaku di Eropah adalah Eropah dalam zaman pertengahan, zaman era bagaimana era industri dan era sains mula ditemui. Maka ketika itu pimpinan di Eropah itu masih lagi mereka terikat dengan agama yang kuat, iaitu agama Nasrani yang berada di Eropah. Sampailah kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW, orang belahagian Rom tetap beragama dengan agama Nasrani. Sampai kepada kurun ke-18, ketika itu ada keadaan yang orang sudah tidak percaya kepada agama. Jadi mereka menyembah, beralih kepada satu fahaman-fahaman yang menyembah selain bertuan, itu syaitan-syaitan dan sebagainya. Maka dari situlah daripada gerakan-gerakan itu, maka tumbuhlah Freemason. Dan perkataan Mason itu sendiri berasal daripada perkataan tukang batu, iaitu bagaimana kumpulan kerja pekerjaan pertubuhan tukang batu ini, ketika itu mereka membuat satu pertubuhan yang secara diam-diam cuba melawan maknanya gereja ataupun orang agama yang berada di sekitar Eropah ketika itu, dan cuba mempromosikan sains dalam waktu yang sama membuat rutin penyembahan-penyembahan yang berlainan daripada agama yang ada di sana itu. Dan ketika revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, maka golongan-golongan padri ataupun golongan tua ini memang cuba mengharamkan Freemason ini dan mengaitkan Freemason ini dengan satu pertubuhan yang mengajak manusia kepada memuja syaitan ataupun memuja benda-benda yang gaib ini yang selain daripada Tuhan. Jadi sebab itu pernah beberapa negara mengharamkan Freemason ini sejak kurun ke-18 lagi. Freemason mempunyai konsep Tuhan yang agak berbeza dengan pemahaman Kristian Katolik. Mereka cenderung kepada konsep yang dipelopori oleh ahli-ahli falsafah di era pencerahan Eropah, di mana mereka menganggap semua agama itu sama. Selain itu, mereka menggunakan simbol-simbol tertentu untuk berkomunikasi dan menyampaikan mesej sulit sesama mereka. Penggunaan simbol-simbol yang bukan dari agama Kristian ini menjadi salah satu sebab mengapa Freemason telah diharamkan oleh pihak gereja Katolik. Di antara simbol yang digunakan ialah simbol mati ilahi, atau di dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai The All-Seeing Eyes of God atau Eye of Providence, sebagai lambang ketuhanan yang mengawasi manusia.
Simbol piramid juga menjadi kegemaran Freemason kerana ia melambangkan pencapaian yang telah mereka kecapi ketika era tersebut. Jadi Freemason ini satu pertubuhan pekerja, dan lebih spesifik lagi Freemason adalah satu pertubuhan pekerja tukang batu yang berada di sekitar Eropah kerana mereka kerja ladang, lombong dan sebagainya. Jadi maknanya mereka ingin membuat pertubuhan itu untuk melepaskan diri mereka daripada tuan-tuan mereka yang menzalimi mereka. Okey, jadi maknanya, jadi selain daripada gerakan-gerakan yang betul-betul zahir ini, maka pada kurun ke-18, pada kurun ke-17-18 itu memang berlaku gerakan-gerakan di mana mereka mula memuja, mencari arah lain sebab keyakinan mereka kepada gereja itu sudah lari, beralih arah kepada pemujaan-pemujaan benda-benda gaib yang selain daripada Tuhan, seperti mana yang diajar oleh agama-agama yang ada sekitar itu. Jadi ada beberapa perkara lah yang penting. Pertama sih pertubuhan pekerja itu sendiri, kemudian juga penyembahan-penyembahan yang mengajak orang menyembah kepada iblis ataupun syaitan. Sebab benda-benda iblis ataupun syaitan ni kalau dipuja, memang benda-benda itu akan lebih berasa sombong dan dapat menzahirkan benda-benda kemudaratan. Ini jelas seperti mana yang Allah sebut dalam surah Jin. Kan? Bagaimana sebahagian daripada manusia ada meminta tolong kepada sebahagian daripada jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambah sombong syaitan-syaitan ataupun jin-jin ini. Jadi maknanya mereka lebih melampau lagi, lebih lagi apabila dipuja mereka rasa lebih kuat lagi dan sebagainya. Ini apa yang berlaku ketika zaman pertengahan di Eropah. Asal-usul Freemason ialah persatuan pekerja batu yang wujud di Eropah ketika zaman pertengahan. Namun, apabila berlakunya revolusi industri, Freemason telah bertukar kepada persatuan persaudaraan yang dibuka kepada orang ramai tanpa mengira sebarang profession. Rintitan itu ramai di kalangan golongan intelektual yang telah menyertai Freemason kerana sifat kerahsiaannya yang amat sesuai bagi perbincangan isu-isu yang tidak boleh dibuat secara terbuka ketika itu. Kewujudan pertubuhan sulit Freemason pernah diceritakan melalui beberapa medium kepada masyarakat dunia. Di antaranya melalui novel Angels and Demons, karangan Dan Brown, permainan video Assassin's Creed dan trilogi novel Illuminatus, karangan Robert Sher and Robert Anton Wilson. Fenomena dokumentari yang bertajuk The Arrival pernah menggemparkan masyarakat dunia tidak lama dahulu. Negara Malaysia tidak terlepas daripada mengikuti pendedahan terhadap persatuan sulit ini. Kesannya, terdapat segelintir masyarakat di Malaysia yang menjadi begitu paranoid sehingga mengaitkan semua perkara dengan Freemason. Apatah lagi apabila mereka melihat simbol-simbol seperti mata satu atau all seeing eyes yang dikaitkan dengan kemunculan Dajjal yang bermata satu. Keadaan menjadi lebih heboh apabila simbol-simbol ini dipopularkan oleh sesetengah artis tempatan yang mungkin tidak mengetahui apakah maksud tersirat di sebalik simbol tersebut. Lalu artis-artis ini telah dituduh menjadi ejen Dajjal yang dianggap telah menjual roh dan akidah mereka semata-mata untuk mengejar populariti dan kemewahan. Nabi menyatakan bahawa Dajjal ini mempunyai satu mata, satu lagi mata rosak, tersembul keluar seperti anggur yang bertangkai yang digambarkan Nabi SAW bagi menunjukkan kepada hodohnya rupa Dajjal. Maka akhir zaman ini ada pihak yang menggunakan simbol mata satu. Apakah yang merujuk kepada Dajjal? Wallahu'alam. Mungkin juga skrip ataupun manuskrip yang merujuk ada menceritakan tentang Dajjal dalam agama mereka secara huraiannya, literaturenya. Kita dapati Nabi SAW sabda bahawa akulah yang menjelaskan Dajjal ini kepada kamu lebih daripada Nabi-Nabi yang diutuskan sebelum aku, kata baginda SAW. Jadi dalam pendekatan para ulama hadis, apa yang diceritakan Nabi setakat itu lebih mendalam, kamu sendiri akan mendapatinya, menemuinya. Seperti kata para ulama dihuraikan Imam Suyuti, bahawa bila datang Dajjal nanti orang beriman automatically akan tahu inilah dia Dajjal, tanpa perlu merujuk kepada simbol yang tertentu, organisasi tertentu, kerana orang beriman telah pun ditanamkan dalam hati mereka, sami'na wa ata'na, mereka beriman, beramal, saleh, dan akhirnya bila datang Dajjal itu, mereka secara directly akan tahu, ini Dajjal, ini kita kena tentang, ini kita tidak boleh ikut. Walau apa sekalipun mereka bersindung di balik organisasi ke, simbol yang tertentu ke, tapi orang beriman dengan hati yang subur keimanan dalam dirinya,
pasti akan mengenali itu fitnah perangkap Dajjal. John F. Kennedy atau nama sebenarnya John Fitzgerald Kennedy merupakan Presiden Amerika Syarikat yang ke-35. Beliau merupakan yang kedua termuda yang dipilih menyandang jawatan ini. John F. Kennedy telah didapati mati dibunuh pada 22 November 1963 di Dallas, Texas, Amerika Syarikat. Pada ketika itu, beliau telah dibawa menaiki sebuah kereta limosin yang terbuka di atasnya bersama-sama John Connally yang merupakan Gubernur Texas. Ketika kereta sedang dipandu ke arah Daly Plaza, sebanyak 2 das tembakan telah dilepaskan ke arah beliau di bahagian kerongkong dan kepalanya. Beliau kemudian disahkan meninggal dunia di Hospital Peringatan Parkland, Texas. Terdapat teori yang mengatakan pembunuhan John F. Kennedy ini berlaku disebabkan beliau tidak mahu mengikuti telunjuk Freemason di dalam mentadbir Amerika. Namun yang demikian, tidak ada bukti yang kukuh mengatakan kematiannya terjadi disebabkan perkara tersebut. Boleh jadi ia hanya sekadar dipanaskan dan digembar-gemburkan oleh peminat teori konspirasi yang begitu taksub dengan kajian mereka yang tidak berasas. Shocking allegations about Princess Diana's death. Keadaan yang sama turut berlaku kepada mendiang puteri Diana dan juga pemuzik John Lennon dari kumpulan The Beatles yang meninggal dunia dan kematian mereka dianggap sebagai pembunuhan terancang. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan bahawa negara Amerika Syarikat sememangnya terkait dengan agenda Freemason. Ini kerana Presiden George Washington, yang merupakan Presiden pertama Amerika Syarikat, ialah seorang ahli Freemason. Kalau kita nak katakan negara Amerika itu sebagai negara Freemason, pada saya tidak adil. Kerana kalau kita lihat pada 1776, ketika deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat itu dibuat, daripada 56 anggota, hanya 9 orang sahaja yang berfahaman Freemason ini. Jadi maknanya, taklah kita kata negara Amerika itu semuanya negara Freemason. Begitu juga selepas daripada deklarasi kemerdekaan itu, iaitu mewujudkan perlembagaan Amerika Syarikat pada 1787 Masihi. Tapi kalau kita lihat ketika itu, hanya 13 orang daripada 39 yang sama-sama bersidang untuk mengerangka perlembagaan Amerika Syarikat ketika itu adalah orang daripada Freemason. Jadi kalau kita nak sebut adakah negara Amerika itu adalah negara Freemason, tidak adil bagi saya untuk mengatakan demikian. Walau bagaimanapun, kewujudan mereka ada di Amerika dan mereka telah menjadi orang-orang yang daripada golongan elit sebagai orang yang berada di pusat-pusat pemerintahan. Ini berlaku pada 1776. Maknanya agak lama. Kalau kita lihat 1787 itu ketika perlembagaan digubal sudah makin pertambahan ahli dia. Adakah sekarang pertambahan? Wallahu a'lam bisawab. Tapi wujudnya pertambahan ataupun golongan Freemason yang duduk di keadaan-keadaan elit dan juga pos-pos penting dalam pemerintahan negara mereka. Novus Ordo Seclorum. Itulah tulisan yang terdapat pada cetakan wang kertas USD seperti yang dilihat pada hari ini. Frasa Latin ini sebenarnya membawa maksud pembukaan sebuah era baru yang tidak mempunyai apa-apa konspirasi menakutkan seperti yang didakwa oleh orang ramai. Begitulah juga dengan simbol mata satu dan piramid yang terdapat padanya. Menurut pencipta pada jata itu, iaitu Charles Thomson, pada 20 Jun 1782, simbol piramid tersebut sebenarnya hanyalah signifikasi kepada kekuatan dan masa. Manakala simbol mata dan moto yang terdapat padanya adalah simbolik kepada kepentingan Amerika sahaja. Penggunaan simbol-simbol ini mungkin hanya dipengaruhi oleh fahaman ketuhanan Freemason. Dengan kata lain, ia sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan kemunculan Dajjal seperti yang didakwa oleh peminat teori konspirasi. Sebagai seorang Islam, kita menjadikan Quran dan juga hadis sebagai rujukan. Andai kita tidak faham, kita boleh bertanya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Kerana Allah SWT menyatakan dua tempat dalam Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti, yang faham, andai anda tidak tahu, anda jahil.
Jadi apa saja organisasi yang terlibat ini yang kita lihat mempromosikan perkara-perkara kesihatan, Dajjal baik, Illuminati baik, Freemason baik, kalau kita orang Islam yang teguh imannya dan berdiri di atas dasar ilmu dan merujuk kepada orang yang berkeahlian, kita akan selamat insya-Allah. Tata dunia baru atau dalam bahasa Inggerisnya The New World Order. Frasa ini sering dikaitkan dengan misi akhir gerakan Freemason. Namun yang demikian, tidak semua memahami apakah sebenarnya tata dunia baru yang dimaksudkan ini. Frasa tata dunia baru atau The New World Order ini hanya mula popular pada sekitar tahun 1920-an. Ia muncul selepas Perang Dunia Pertama tamat pada tahun 1918, di mana sebuah persidangan, iaitu Persidangan Keamanan Paris, telah diadakan bagi membincangkan penyusunan tata dunia pasca perang. Di dalam persidangan tersebut, Presiden Woodrow Wilson, iaitu Presiden yang ke-28 Amerika Syarikat, telah mencadangkan supaya ditubuhkan sebuah organisasi antarabangsa bernama Liga Bangsa. Menurut pandangan Wilson, perang besar berlaku kerana tata dunia lama atau dalam bahasa Inggerisnya Old World Order tidak menjamin keamanan dunia. Usul ini kemudian menemui kegagalannya apabila negara Britain dan Perancis menolak cadangan yang dikemukakan oleh Wilson secara mentah-mentah. Namun menjelang penghujung Perang Dunia Kedua, Franklin Delano, Presiden Amerika pada ketika itu, telah menubuhkan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai PBB pada hari ini. Pertubuhan ini diwujudkan bagi menjaga keamanan dunia selain mengelak daripada berlakunya Perang Dunia Ketiga. Illuminati ataupun Freemason adalah satu pertubuhan yang seringkali kita dengar. Secara umumnya tak ada siapa yang boleh menyangkal kewujudan Illuminati ataupun Freemason. Walaupun di sebalik pertubuhan itu menyatakan mereka ini atas tujuan kebajikan dan sebagainya, tetapi kerana terlampau banyak rumus yang dipalitkan kepada mereka, maka pertubuhan ini menjadi satu pertubuhan yang sangat meragukan. Kita tidak menafikan di sana akan ada pihak-pihak berkepentingan yang cuba untuk nak membuat keuntungan yang besar, yang cuba untuk nak melaksanakan misi mereka, tetapi untuk nak bermudah-mudah mengatakan semua ini terlibat dalam agenda si fulan, agenda pertubuhan sekian, maka itu sukar untuk nak kita katakan. Dan ini seolah-olah telah mengurangkan tauhid kita ataupun seolah-olah telah menafikan kuasa Allah yang lebih besar. Percaturan, ketentuan itu adalah milik Allah, bukannya milik manusia yang kerdil lagi hina ini. Buku The New World Order, karangan Pat Robertson yang ditulis pada tahun 1991, dianggap sebagai buku teori konspirasi yang terlaris di dunia ini. Perancangan tata dunia baru yang cuba dibawakan oleh Freemason ini merupakan sebuah rancangan jahat yang didalangi oleh golongan elit. Tambahannya lagi, agenda Freemason yang sebenar ialah untuk menubuhkan sebuah kerajaan dunia yang diterajui iblis. Petikan dari tulisan Robertson ini kemudian telah disalin dan tampal di dalam internet oleh mereka yang tidak mengkaji siapakah Pat Robertson yang sebenarnya. Beliau ialah seorang mubaligh Kristian yang fanatik dan gemar memberikan komen-komen negatif terhadap agama Islam. Tulisannya jelas terkeluar dari fakta sebenar penubuhan Freemason yang ketika ini telah pun wujud di seluruh dunia, termasuk di Malaysia sendiri. Kewujudan Freemason di Malaysia ini adalah sejak awal lagi, iaitu ketika British menguasai tanah Melayu ini. Iaitu sebelum kemerdekaan lagi, mereka telah ada di sini. Dan ketika Malaysia telah kemerdeka pada 1957, pertubuhan ini tetap ada di Malaysia sehinggalah didaftarkan secara rasmi sebagai satu pertubuhan di Malaysia ini pada tahun 1966. Maka ketika itu didaftarkan dengan Akta Pertubuhan. Dan pada tahun 1978, ketika itu pernah ditanya kepada Datuk Hussein Aun ketika itu, mengapakah dibenarkan Freemason didaftarkan sebagai satu pertubuhan yang rasmi
oleh Akta Pertubuhan di Malaysia ini. Maka ketika itu Dato' Hussein On waktu itu, Tun Hussein On, Perdana Menteri waktu pada ketika itu mengatakan bahawa mereka yang berada di sini bukanlah golongan elit ataupun golongan yang berpengaruh ataupun golongan yang duduk pada pos-pos penting dalam negara ini. Tidak seperti mana di Amerika Syarikat yang mereka sebahagian yang menggubal daripada apa perundangan ataupun perlembagaan dan sebagainya. Hanyalah orang-orang biasa dan orang-orang yang maknanya tidak berpengaruh di sini. Jadi memang kewujudannya di Malaysia ini wujud. Cuma adakah dia sebagai pertubuhan kebajikan semata-mata ataupun adakah dia yang membawa kepada satu doktrin seperti mana yang ada di luar negara? Wallahualam, boleh kita kaji apakah maknanya pergerakan ataupun aktiviti-aktiviti Freemason di Malaysia ini. Freemason sebenarnya lebih kepada sebuah kelab elit untuk bersosial. Walaupun ramai orang-orang ternama yang menjadi ahli Freemason, ia tidak membuktikan wujudnya konspirasi di kalangan mereka seperti yang telah didakwa. Hakikatnya, Freemason ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti seperti yang telah diceritakan oleh para pendukung teori konspirasi. Malah kebanyakan teori yang digembar-gemburkan oleh mereka hanyalah rekaan yang harus diteliti melalui konteks politik di Eropah. Wallahu a'lam.